mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Selasa 1 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur tidak akan turun hujan. Mayoritas akan cerah hingga cerah berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Batu, Jember, dan Kota Malang. Sementara hujan ringan akan turun di Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Mojokerto. Pada malam hari, hujan petir masih melanda Jember, Trenggalek, dan Tulungagung. Lalu Kota Malang dan Lumajang akan diguyur hujan ringan. Pada dini hari, mayoritas daerah akan cerah berawan hingga berawan, kecuali Jember dan Tuban yang akan hujan ringan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi tidak akan turun hujan selama sehari penuh. Pada pagi hari hingga siang hari akan cerah dan pada malam hari akan cerah berawan. Kemudian pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Selasa 1 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.